Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini saya sedang berada di lahan budaya Pengumuman Porang Kabupaten Kuningan. Kali ini saya akan memeriksa pertumbuhan bubil katak ya. Alhamdulillah untuk porang di sini di daerah sini usianya baru 60 hari. Berbeda dengan lahan-lahan yang sudah terdahulu saya upload itu sama umurnya, tapi perkembangan porangnya khususnya bubil katak di sini sudah mulai bertumbuhan, berkeluar ya. Mari kita lihat bubil kataknya. Kita akan mencari bubil katak yang sudah tumbuh ya di usia 60 hari. Coba kita lihat. Nah, ini nih. Yang ini sudah kelihatan kataknya di usia 60 hari. Kataknya ini nanti yang besar ini akan lebih membesar lagi ketika batangnya dorman. Ini baru pertumbuhan awal ya. Ini bakal calon bibit katak super. Baik, kita hitung ya, meskipun ya kelihatannya sedikit tidak seperti porang di grup tetangga ya. Kita hitung mulai dari sini dulu ya, yang kecil dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 ya. Ya, jadi satu pohon ini 16 bakal calon bibit ya. Nah, untuk pertumbuhan bubil katak ini biasanya normalnya itu sekitar usia 3 bulan ya. Nah, namun karena mungkin proses perawatannya yang maksimal sehingga pertumbuhan kataknya lebih cepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap optimis bagi para pecinta petani porang milenial, khususnya yang berada di Jawa Barat, umumnya di Indonesia Nusantara. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Salam petani porang. Petani porang Kuningan maju. Petani porang Jabar juara. Oke, thank you.